Sebab itu soal pengkhabaran dalam agama sangat mustahil. Saya sebutkan dalam di awal tadi, Nabi itu pembawa berita. Maka orang yang nak bawa berita, sikit sebanyak dia kena ada perangai Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siapa yang tidak ada perangai ini, otomatik beritanya kita tak boleh terima. Otomatik. Kalau orang tu kita kenal bukan orang yang siddiq, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang fatanah, maka percakapannya apa Tuhan mengajar pada kita. Kalau orang yang tidak ada empat sifat ni, apa juga berita yang dia bawa, fatabayyanu, kau kena cek dulu. Dalam erti kata, orang yang tidak ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah, otomatik dia jadi orang fasik. Siapakah orang fasik? Al-khuruj anil haqq, orang yang nak keluar daripada kebenaran. Hari ini orang fasik berlambak-lambak. Apa tanda burung perepat bulu bergidik di patuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangainya buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang hatinya bercopang, mulutnya manis tapi hati menengkis, lidahnya lunak tapi hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis tapi hati bak iblis, mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah, mulutnya memuji tapi hatinya mencaci, mulutnya bermanis-manis tapi hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menghambat. Orang fasik paling bahaya sekali. Sebab depan kita mengaku kawan, belakang kita dia melawan. Itu masalahnya. Kita lah orang Islam ya, nek moyang kita ajak jangan jadi penakut. Orang ajak tumbuk pergi ya, dia pasang kuda-kuda, kita pasang kuda-kuda. Dia ulur langkah, kita ulur langkah. Jangan takut. Kita ketunan lawan Portugis, Belanda pun masalahnya. Lawan je depan-depan. Oh takut ustaz, dia ada silat, mandi minyak. Jangan takut, dia ada silat. Kau ada saka, saka lawannya. Saka lawan biasa menang. Dia tumbuk kau nanti nenek datang, rimau putih, rimau hijau, semua tu kau lawan. Lawan dia, apa nak takut? Tapi kata orang tua-tua, kalau musuh yang datang tu musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, api di dalam sekam, telunjuk lurus, kelingking berkait, mata bertentangan, hati kedapatan, nak lawan macam mana? Musuh tak nampak. Depan kita Allah manisnya mulut. Apa khabar, sihat, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Mulut dia punya manis sampai hurung dia semut, penuh semut ni. Depan kita pijak semut tak mati, belakang kita semut, gajah mati dipijak. Kan ramai watak begitu sekeliling kita. Orang macam ni yang buat berita tak senonoh ni. Apa yang macam mana nak diterima? Tak boleh. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala ulang perkataan fiskun sebanyak 3 kali. Al-Ma'idah, Al-An'am, 2 ayat 121, 145. Perkataan fusukun, Allah ulang sebanyak 4 kali. Perkataan fasikun, Tuhan ulang sebanyak 2 kali. Perkataan fasikin, Tuhan ulang 34 kali. Tuhan nak mengajar pada kita, orang fasik ni ramai. Ramai. Kalau dia bawa berita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau dia orang datang bawa berita, semaklah dulu, kata Allah. Tapi kalau yang datang bawa berita ada sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tak ada masalah, boleh terima. Sebab itu, Tuan Muzi, ya, hari ni masalah kita berita ni, kita dapat sumber pada mana? Ada satu kajian pernah dibuat. Orang kita sekarang ni 86% mendapatkan berita daripada media sosial. 86%. Dan out of 86%, 77% guna WhatsApp. Kalau berita pakai WhatsApp, apa pertanggungjawabannya? Dulu berita ni, orang tua-tua tengok berita pukul 8 ni. Dulu kalau zaman kita budak-budak, ayah menengok berita, rumah semua gencatan senjata, diam, tak boleh bising. Asal bising kena baling dengan songkok macam-macam. Dia khusyuk tu tengok berita daripada pukul 8. Dulu berita setengah jam, apa lepas setengah. Sekarang dah sejam lah. Dulu setengah jam, dia berita pukul 8,
dengan berita pukul 10, dunia jam 10. Tu je lah dua berita yang ada pun. Dua berita. Maksud tu TV3 pun tak ada, swasta pun tak ada. Baca berita pun Salah Siah Zakaria, Ajit Singh Ulun zaman tu lah. Apa Hashim Mbi tu yang baca-baca berita zaman itu. Tapi lama kelamaan berita ni makin banyak dan tak boleh nak dipertanggungjawabkan lagi. Yang bawa berita kadang-kadang orang-orang yang tak ada latihan pun sebagai wartawan. Tidak dididik pun menjadi orang yang sidik, amanah, tabligh, patonah. Apabila berita itu dapat daripada media sosial, kita tak kata media sosial semua tak betul. Tidak. Tapi tak semua orang yang membawa berita dalam media sosial itu adalah orang dilatih untuk menceritakan berita. Tak dilatih. Apabila orang tu tak dilatih, kita jadi letih. Maka segala yang bukan bernilai berita pun akan jadi berita. Benda yang tak jadi, tak ada nilai berita pun jadi berita. Hari ini makan nasi telur mata dengan kicap. Ada pula orang melayan terbaik. Oh sedapnya. Oh seluruh seluruh ada juga. Wow nyam nyam nyam. Ramai pula suka. Benda bukan berita tapi jadi berita. Benda yang berita diberita-beritakan. Jadi susah. Sebab masalah orang kita, dia tidak boleh berenggang dengan telefon. Ada satu kajian pernah dibuat. Ini semua kajian yang dibuat oleh firma-firma kaji selidik, TNS, Global, VSERF. Dia buat kajian. Dia punya finding, rakyat Malaysia purata habiskan 3 jam untuk telefon pintar tiap hari. 3 jam tu maknanya tak berhenti. Kalau kumpul-kumpul-kumpul, 3 jam. Yang kita usik sikit-sikit ni, kumpul-kumpul-kumpul, 3 jam non-stop. 4.1% pengguna di Malaysia habiskan lebih daripada 12 jam satu hari di media sosial saja, sama ada WhatsApp, Facebook Messenger dan seumpamanya. Dan pengguna di Malaysia, dia semak ataupun periksa telefon pintar dia 40 kali satu hari. Berapa kali? Saya ingat daripada start forum sampai sekarang lebih 10 kali dah tuan-tuan puan-puan menyeling ke telefon masing-masing. Mesti periksa. Nak nak telefon vibrate. Dengar ceramah. Tengok lagi. Kira-kira daripada pagi sampai 40 average lah. Dan orang Malaysia, jarak purata orang Malaysia dengan telefon paling jauh 1 meter. Lebih daripada tu dia menggelitik. Telefon dia jauh, dia menggelitik. Sebab itu musuh kalau nak serang Malaysia ni tak payah serang pakai senjata. Saya ingat dia offkan wifi terus mati orang Malaysia mungkin ya. Potong wifi begini, menggelitik, mati. Mati kita kalau tak ada wifi. Sebab itu Allah Ta'ala dia ajar kita, kalau dapat satu berita, apa kau kena buat? Pertama sekali Tuhan ajar, agama kita ajar. Katalah tuan-tuan dapat satu berita, Ustaz Polan bin Polan telah berpulang ke rahmatullah, Al-Fatihah. Apa reaksi kita? Orang Malaysia ni tak tahulah terlampau warak sangat ke apa ke. Dapat berita meninggal, tak ada nak tanya. Kau dapat mana cerita? Mana berita kau dapat? Apa sahih ke tidak? Dah diterus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masyaallah, alhamdulillah, Al-Fatihah. Bawah pun sambung Al-Fatihah, 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 debung 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 debung. Lalah bingung telefon kita terlampau banyak Al-Fatihah hantar di orang. Hantar yang khat tu ya. Debung 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 debung. 10 orang tak ada yang tanya mana ente dapat berita. Tak ada, tak ada mau tanya. Itu nombor 1 tuan ajar, dapat pertama berita tenang dulu. Tenang dulu. At-ta'anni minallah wal 'ajlatu minasyaitan. Tenang itu daripada Tuhan, tergesa-gesa itu perangai syaitan. Nabi sebut. Mana kalau dapat jangan terus forward. Tenang dulu. Tenang. Jangan bertendang. Tenang. Tenang saja. Sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Tenang dulu. Tenang-tenang. Contoh orang tahu berita, malam ni minyak naik. Tenang dulu. Tanya minyak apa? Minyak lintah, minyak masak, minyak urut, minyak apiat, minyak gamat, minyak petrol. Tanya dulu. Jangan wah kelang kabut beratur sok kau main panjang isi minyak. Rupa minyak masak air naik, okay, minyak petrol.
tenang dulu, tenang dulu. Ini agama punya aja. Yang kedua, Tuhan ajar kita sangka baik. Sangka baik. Dalam Quran surah An-Nur ayat 12. Laula iz sami'tum dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Mengapakah Allah tanya? Maksud Tuhan tanya kepada orang Madinah ketika tersebar berita bohong mengatakan Aisyah radhiyallahu anha ada skandal dengan seorang sahabat. Jadi bila berita itu tersebar, ada orang percaya, ada yang tak percaya. Yang percaya pun ramai. Jadi Tuhan macam sindirlah. Kenapalah kau orang ni semua masa mendengar berita bohong itu, cubalah kau ni sangka baik dulu pada diri kau ni. Sangka baik dulu. Bukankah berita tu memburukkan saudara kau, sesama Islam? Kita sama Islam ni kan Nabi Tuhan dah sebut kau tu bersaudara. Jadi kalau orang menceritakan buruk saudara kau, mula-mula sangka baik dulu. Ini Tuhan punya didikan. Contoh dapat berita orang ni buat jahat sekian-sekian, sangka baik. Sangka baik dulu. Bangkali tersalah ramai.